Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rizki Maulana. Nama saya Zaki Jibril Zuhair. Nama saya Ahmad Badrul Munir. Nama saya Muhammad Nurullah Al-Hasim. Nama saya Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Syah. Assalamualaikum warahmatullahi itu min Jakarta Syarqiyah. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Kota Makassar. Saya berasal dari Tangerang. Saya berasal dari Kalimantan Timur. Saya berasal dari Subang. Saya berasal dari Palopo, Sulawesi Selatan. Berasal dari Lampung. Saya kelas 12 IPA. Alhamdulillah, saya sekarang duduk di kelas 11 IPA. Saya sekarang duduk di kelas 10 IPA. SMA Sri Sporting School. Saya sekarang kelas 11 IPA. Uhibbu dirasa fi hadhil madrasah li'anna fiha tahfidz al-Qur'an. Kama 'alimna anna al-Qur'an kalamullah ta'ala wa masdarul awal min masadir at-tashri'il islami. Wa lidzalik yanbaghi lana an nahfadzahu wa nata'allamahu wa nu'allimahu li usuli 'ala khairiyah. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Syukran lakum wa barakallahu fikum. SMA Swiss ini sangat berbeda dengan SMA-SMA lainnya. Di SMA ini kita diajarkan pelajaran-pelajaran Diknas maupun pelajaran-pelajaran Islami, terutama pelajaran tahfidz dan bahasa Arabnya. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali bersekolah di SMA Swiss ini karena SMA Swiss ini sangatlah cocok bagi para siswa yang ingin mempelajari atau mengetahui ilmu-ilmu agama berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang tentunya ini sudah menjadi kewajiban kita selaku umat muslim untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, dengan adanya SMA Swiss ini, kita akan diberi dan dibekali ilmu-ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Di sini kita akan dibina dan dibimbing untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sholat sunnah rawatib, puasa sunnah, qiyamul lail, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, selama saya belajar di sini, saya merasakan banyak sekali peningkatan, terutama dalam hal bahasa Arab. Saya senang sekali belajar di sekolah ini karena belajar di sini sangat bermanfaat. Dan sekolah ini mempunyai ekstrakurikuler pilihan, yaitu futsal, voli, badminton, tenis meja, dan 3 ekstrakurikuler yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bela diri, berkuda, memanah, dan pembimbingnya berpengalaman di bidangnya. Di SMA Swiss, saya mendapatkan sangat banyak pengalaman, seperti pembinaan bahasa Arab, pembinaan tajwid, dan bina da'i. Di SMA Swiss, kita dilatih untuk berani tampil dan beramar ma'ruf nahi munkar. Serta kita juga dilatih dalam ketangkasan di bidang ekstrakurikulernya, seperti berkuda, memanah, sepak bola, bela diri, dan pramuka. Di SMA Swiss, kita mendapatkan pelajaran umum dan pelajaran diniyah. Alhamdulillah, selama saya bersekolah di sini, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Di antaranya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mendalaminya, pelajaran agama, dan pelajaran umum lainnya. Selain itu, SMA Swiss memiliki lingkungan pendidikan yang kondusif dan nyaman untuk pembelajaran, serta para asatidz dan guru yang senantiasa sabar dalam membimbing kami. Alhamdulillah, sekarang saya telah menyelesaikan hafalan saya 30 juz di SMA Swiss ini. Dan SMA Swiss ini sangat cocok bagi para santri atau siswa yang ingin menghafalkan Al-Quran. Selama saya bersekolah di SMA Swiss, alhamdulillah saya telah menghafal 3,5 juz dari Al-Quran dan telah selesai menghafalkan Arba'in An-Nawawi. Sehingga alhamdulillah sekarang saya telah menggunakan hafalan hadis saya berupa kitab Arba'in An-Nawawi dengan jumlah 42 hadis. Bahasa sudah melekat sekali dalam lidah saya sendiri. Ketika pelajaran bahasa Inggris ingin mengingat
suatu kosakata bahasa Inggris, tapi nggak bisa. Ya gua ada kosakata bahasa Arab. Ya semua tadi selalu begitu. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman sekalian yang sedang mencari sekolah, marilah kita daftarkan diri di SMA Swiss. Karena betapa banyak pelajar yang seusia kita yang berada di luar sana tidak dapat menjaga diri. Untuk adik kelasku yang mau lulus SMA, ayo segera daftarkan diri kalian juga di SMA Swiss Boarding School untuk menjadi bagian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab, maka insya Allah SMA Swiss ini adalah tempat yang cocok untuk belajar bahasa Arab. SMA Swiss ini sangat cocok bagi para santri atau siswa yang ingin menghafalkan Al-Quran. SMA Swiss, pilihanku. 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 SMA Swiss, pilihanku.